saudara-saudara. Hari ini kita ke Pasar Sleman. Pasar Sleman adalah pasar terbesar di Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Pasar ini berada di Kecamatan Sleman, tepatnya di sebelah barat Pemda Sleman. Yuk kita lihat seperti apa suasana Pasar Sleman di musim pandemi Corona yang saat ini sedang mewabah di seluruh penjuru Indonesia, termasuk di Sleman. Ini kita mengelilingi lokasi Pasar Sleman Unit 1. Itu pasar yang lama yang berada di kompleks sebelah barat. Masih tampak ramai, banyak pengunjung dengan kendaraan berjejer. Yuk kita coba mau masuk ke dalam pasar, seperti apa suasana di dalam pasar. Ini ramai sekali suasana, banyak lalu lalang para pengunjung di gang sebelah timurnya Pasar Unit 1. Kita masuk dari pintu timur. Nah, terlihat tempat cuci tangan bagi pengunjung. Di dalam pasar kita lihat banyak pengunjung yang cukup ramai, bagian besar sudah pakai masker untuk menghindari penyebaran virus corona, tapi ada juga 1-2 yang tidak pakai. Semua kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga ada di sini semua. Terlihat bermacam-macam yang dijual di sini. Karena memang pasar ini pasar yang cukup besar dan lengkap. Kita coba jalan menusuk ke lebih dalam lagi. Thank you.
Memang di musim wabah ini pasar ini berkurang ramainya. Biasanya ini ramai sekali, tapi banyak orang yang menahan diri kalau tidak perlu banget tidak ke pasar. Jadi yang pergi ke pasar ini memang sedang perlu saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini ada empon-empon, jahe, temulawak, kunyit, ada bumbu dapur, bawang brambang, adalah Pasar Sleman Unit 2 yang lokasinya berada di sebelah timur Pasar Unit 1. Pasar ini baru untuk pengembangan karena pasar yang lama yang Unit 1 tidak cukup menampung. Jadi dibangun lagi Pasar Unit 2. Mari kita lihat seperti apa di dalamnya. Pasar Unit 2 terlihat lebih sepi, banyak pedagang yang menutup lapaknya, hanya sebagian saja yang buka, dan pengunjungnya pun tidak sebanyak di Pasar Unit 1. Oke, terima kasih atas kebersamaannya dalam meliput Pasar Sleman di Yogyakarta. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia.